Video ini telah ditajin sepenuhnya oleh Mardi. Terima kasih Mardi. Assalamualaikum. Kami daripada negeri Perak akan berangkat ke Kuala Terengganu untuk menjalani kursus surimi. Buat fishball, fish cake, benda-benda makanan lah yang kita suka tu. Sampai sana nanti insya-Allah kita akan saksikan macam mana proses-proses membuat barang-barang tu. Perjalanan daripada Ipoh ke Kuala Terengganu memakan masa paling cepat 8 jam. So sekarang ni kita akan bertemu di Kuala Terengganu. Apa-apa hal pun saya nak daftar dulu ke kaunter pejabat Mardi. Nasha ye pyar ka nasha hai, ye meri baat yaar maano. Nashe mein yaar doob jao, raho na hosh mein diwano. नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जा। Kursus surimi ini telah diadakan di Mardi Kuala Terengganu. Perjalanan kami menaiki bas bermula dari Artis Sigoping melalui Kuala Kangsa, Gerik dan Kelantan. Suno oh priya, maine tumko dil diya. Hujan, hutan, basikal, motosikal, bas, semuanya kami lihat dan akhirnya kami sampai ke destinasi iaitu Kuala Terengganu. Kami telah menginap di Grand Putri Hotel selama kami di sini. 10 jam perjalanan memang meletihkan. Sampai-sampai saja di bilik, solat dan terus terlena. Assalamualaikum. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini hari pertama khusus surimi dengan Mardi. Sekarang kita berada di pejabat Mardi Kuala Terengganu. InsyaAllah pada hari ini kita akan menjalani khusus hari pertama surimi. Jom. Surimi ialah isi ikan hancur yang telah melalui proses larut lesap dan diadun dengan gula dan polisfat. Keistimewaannya, surimi ini ianya agak tahan lama berbanding isi ikan biasa. Seperti yang kita lihat sekarang ini, ialah proses pertama menghasilkan surimi iaitu mengasingkan tulang. Ini ialah isi ikan yang telah diasingkan dengan tulang. Berguling-guling isinya. Kali nagin ke jaisi zulfe teri kali kali. Selain menggunakan mesin ini, guna tangan juga boleh, tetapi perlulah rajin sikit. Setelah tulangnya diasingkan, isi ikan ini akan dicampurkan dengan air, air batu, garam, gula dan sodium tripolifosfat. Dan akhir sekali disejuk bekukan. Ini ialah surimi yang telah disejuk bekukan dan dijadikan blok. Setelah disejuk beku, maka terhasillah bahan yang dinamakan surimi. Dengan surimi ini, kita boleh menghasilkan makanan berasaskan ikan seperti fishball, fish cake dan sebagainya. Untuk menghasilkan fishball, surimi ini perlu dimasukkan di dalam mesin adunan ini. Setelah memasukkannya,
surimi ini perlu digaul selama 5 minit. Kalau tak cukup air, dia punya fishbone tu lebih keras. Sebab kanji dia perlukan air. Kita buat macam ni. Kalau maksudnya dia lambat jatuh macam ni, dia perlukan air lagi. Biasanya dia akan kita naik, kita angkat macam tu dia jatuh. Macam ni lambat. Tak lagi lah. Lambat. Maksudnya dia perlukan air lagi. Setelah 5 minit digaul, air, ais batu, garam, gula, tepung perlu dicampur sedikit demi sedikit dengan surimi ini. Kemudian digaulkan semula selama 5 minit. Seterusnya, untuk menjadikan ianya berbentuk bulat, bahan-bahan yang digaul tadi perlulah dimasukkan ke dalam mesin pembentuk. Air batu perlulah disediakan supaya ianya dapat mengekalkan bentuk bulat sebelum direbus. Anda juga boleh membulatkannya tanpa menggunakan mesin. Caranya, letakkan bahan adunan di tapak tangan dan picit bahan tersebut seperti ini. Senang kan? Saya sekali. Tak boleh. Sami yang punya tu. Atau anak nama kau nak raja? Diam. Nanti Helium rosik. Takkan kamu, kamu. Masa ni? Tadi sampah tak siapa nak raja. Setelah bahan tersebut menjadi bulat, proses merebus akan dijalankan. Proses rebusan dilakukan sebanyak 2 kali. Rebusan yang pertama bersuhu 40 darjah Celsius selama 20 minit. Setelah 20 minit, direbus buat kali kedua dengan suhu 90 darjah Celsius selama 20 minit juga. Sementara menunggu rebusan selesai, jom kita buat fish cake pula. Cara membuat fish cake adalah sama seperti fish ball. Tetapi kali ini kami menggunakan mesin ini untuk menggaul. Caranya sama saja. Yang membezakannya ialah cara membentukkannya. Bentukkan dia. Tapi tadi tu gaul. Tadi gaul bentukkan dia. Cara mesin. Dah jadi petak. Air batu jangan lupa supaya dapat mengekalkan bentuknya. Selain menggunakan mesin, ianya juga boleh dibentukkan dengan cara memotong. Caranya lebih kurang macam buat kuih. Selepas dibentukkan, dua proses rebusan perlu dilakukan seperti fishball tadi. Jangan lupa tanggalkan plastiknya. Setelah selesai merebus fishball dan fish cake tersebut, sampailah acara kemuncak iaitu makan time. Kami memilih untuk menggoreng fishball dan fish cake ini. Ialah hasil surimi yang diproses di Mardi untuk sesi pembelajaran kami.
Tarik. Kuat hati. Berbola ikan. Panas, panas. Panas, panas, panas. Ayah gula ojo. Manapan. Selesai sudah pembelajaran kali ini. Harap anda semua dapat mengikutinya. Sebarang kemusykilan, anda boleh tuliskan di komen video ini. Jangan lupa like and share. Jumpa lagi.